Ya pemirsa, kali pertama dalam sejarah PJ Wali Kota Jambi Sri Purwaningsih Lebaran di luar kampung halaman. Penjabat Wali Kota Jambi open house terbuka untuk masyarakat umum Kota Jambi. Penjabat Wali Kota Jambi open house bersama Forkopimda dan secara terbuka untuk masyarakat umum di Kota Jambi di Aula Rumah Dinas Wali Kota Jambi. Hal yang menarik kali ini, Penjabat Wali Kota Jambi Sri Purwaningsih didampingi langsung oleh suaminya. Sri sedikit bercerita kepada awak media, ini merupakan pengalaman pertama kali di sepanjang hidupnya merasakan ritual lebaran di Kota Jambi dan di luar kampungnya. Hal ini juga menjadi sejarah baginya, yang dimana sejak dirinya menikah, jika lebaran pasti pulang kampung, dan untuk tahun ini tidak. Yang tentunya Sri menyebutkan ini merupakan catatan sejarahnya yang akan dikenang. Saya merasa senang pengalaman pertama saya merayakan Hari Raya Idul Fitri bukan hanya di Kota Jambi, tapi ini pengalaman pertama sepanjang hidup saya hari raya di luar kampung saya. Jadi luar biasa dan itu ini menjadi bagian dari sejarah dalam kehidupan saya dan keluarga. Tentu saja dengan Bapak, karena di kampung kan selalu dari sejak menikah, kami kalau lebaran pulang kampung ke Boyolali, ke Klaten, karena orang keluarganya ada di Boyolali dan Klaten. Tapi baru kali ini kami tidak berada di kampung halaman, tapi ada di Kota Jambi karena kebetulan pas ditugaskan sebagai pejabat Kota Jambi. Tentu catatan sejarah dalam perjalanan hidup saya ini akan saya kenang dan sangat positif mewarnai sejarah dalam kehidupan saya. Selain itu, Sri juga berterima kasih kepada masyarakat Kota Jambi yang telah hadir dalam open house, yang dimana antusias masyarakat untuk datang walaupun tidak banyak masyarakat yang mengenalnya. Heru Syaputra, JEK TV, melaporkan.